Sidang kabinet terakhir bakal digelar Jumat ini di IKN. Sekretaris Kabinet, Seskap, Pramono Anung mengaku sedang mempersiapkan sidang kabinet yang akan dipimpin Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Ia menyebut kemungkinan sidang kabinet terakhir Jokowi. Ia menambahkan sidang kabinet itu juga akan dihadiri oleh seluruh menteri Jokowi. Sidang itu pun akan dimulai pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024 pagi. Pramono mengatakan Jokowi kini statusnya sudah berkantor di IKN. Namun, kata dia, Jokowi memang masih harus menghadiri sejumlah pertemuan di Jakarta. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur mulai pekan ini. Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi juga akan menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, IKN pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Hal tersebut dibenarkan PLT Kepala Otorita IKN, OIKN, sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono.